gua cancer gua. Gua kepiting gua. Kepiting. Makanya suka mencapit orang ya. Iya, bersembunyi. Oh. Suka bersembunyi di bawah, menyendiri di bawah apa namanya? Ketika orang marah bersembunyi. Enggak gitu. Wes. Mat anjing, culekot. Culekot. 2020. Ih, culekot. 2020. Anjing, sebentar. Baju Padang, ada Padang ini. Woi, ini orang Padang. Eh, cet. Kasih orang dulu. Hei, Bang, aku takut kecepatan, Bang. Bang, Pras. Hei. Bang, aku takut kecepatan, apalagi duduk depan, Bang. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tua, asik pakai sahabat. Nongoneng kita narik lagi. Diingatkan buat para teman-teman tua kreasi dan kejar setoran. Jangan lupa buat subscribe, like dan share. Tolong, biar kita semangat ini teman-teman. Bisik ya ini ya, nggak apa-apa. Kita nyari penumpang lagi, tetap bersemangat. Bunyikan dulu. Oh, kok mati? Ya Allah, mati ternyata klakson. Mati bro, klakson bro. Ya Allah, sudahlah nggak apa-apa. Mari kita jemput teman-teman. Bangkunya. Hei Pak, siap. Pak. Hei, pantai. Naik, mau antar ke sana, Pak? Mau. Hah? Mau. Jalan. Ayo naik. Ah, goblok. Kejar setoranmu, kejar, lakukan dengan bahagia, penuh tawa, semoga lelahmu mendapatkan tuannya. Kasih tahu ke orang-orang itu ada suara saya di dalam. Tolong kasih tahu. Jadi ada suara si anjing ini kemarin itu yang terakhir, coba didengarkan detail lagi teman ya. Apa kau bilang? Hah? Konektor bangsat. Bukan. Iya, kau yang ngomong itu. Anjing enggak bilang bangsat. Bangsat. Bilang anjing aku. Enggak ada anjing. Jangan begituin. Enggak bisa. Jangan digituin. Ngapain ini aku? Kau ngapain di sini? Saya mau ke sana, Pak. Ngapain? Mau baju apa ini, Mat? Persipan, Pandeglang. Persipan? Koceripan. Di Liga 3 ini ya? Liga 3. Wih, gokil. Saya dikasih baju ini, nak, lihat nih. Ini nama saya nih. Juan Kai... Kai Katui. Ah. Nama asli tuh. Mana ada? Saya pemain bola. Nama kau Mamat. Ini? Mamat Al-Katiri yang dilaporin orang. Daripada Anda yang diincar orang. Mana ada? Susah sekali ngajak si anjing ini syuting ternyata ya. Lah, akhirnya. Saya bukan susah, nggak mau. Kenapa nggak mau? Kenapa kok nggak mau? Untung aja tadi Anda lewat, makanya saya naik. Saya nggak mau, harusnya. Kau dari tempat nenek kau ya? Hah? Tante, nenek kan udah meninggal. Oh, tante. Iya. Tapi itu rumah nenek dulu. Iya, rumah kakek nenek. Oh. Di mana itu? Di situ, Makobrimob. Makobrimob. Iya. Wah, tempat orang ini ya. Apa? Apa nih? Apa? Tahanan penembakan. Iya. Di situ. Masih di situ ya? Di situlah. Enggak tahu aku. Anda pernah jenguk sana? Enggak.
Anda muka Anda kayak Kuat Maruf. Mana? Jangan-jangan Anda terlibat nih. Enggak ada anjing. Yang dibahas itu bangsat. Ah, bangsat ini angkot jelek ini. Bajingan jangan digituin, Mas. Kenapa? Ini mau dimodif. Mau dimodif jadi apa? Ondel-ondel. Enggak lah, mau dimodif biar kayak angkot Padang. Emang angkot Padang, Padang gimana, Bang? Angkot Padang ceper-ceper. Debi. Wah, wow, Allah itu mah pas ya mirip ya, enggak ada leher ya. Enggak ada. Isinya nih, enggak ada leher. Ada. Katanya kok mau merit. Siapa yang bilang? Wih. Kata siapa? Enggak ada. Bongkar aja langsung. Kata siapa? Mamat mau merit. Kok bisa tiba-tiba Mamat mau merit nih? Iya. Informasi dari mana Anda? Ada, gue saya dapat. Bisa tuntut Anda loh informasi palsu loh. Enggak, ini emang informasi fakta ini. Dari siapa Anda dengar? Dari Abdur. Kok mau merit? Iya kan? Manusia sama anak Bandung apa? Astagfirullah, makin jauh lagi nih. Iya katanya, Mas. Gak ada aku, jempol aku mengecat orang-orang di Bandung, gak ada. Masa? Ya Allah. Kok berarti weh fak-fak dan Sundan ya. Abdur udah ke sini? Udah naik angkot ini? Udah. Tapi tayangnya kau duluan nih, ku kasih kau duluan. Gak ada aku, gak ada. Orang dia ke Aceh aja dia tanya-tanya, aku bilang gak ada. Berarti siapa pacarku sekarang? Gak ada, Bang. Masa ada? Sumpah, dan aku memang kan orang yang tidak suka pacaran. Umur kau udah berapa? Kan kita beda setahun. Iya, makanya merit lah. Diharuskan itu. Abang udah lulus merit tahun berapa? Tahun 2015. 15 ya? Iya. 2016 apa? Lupa. Umur 25? 23. Anjing! Anjing! Kok 2016? 2023? 2000... Iya. Sekarang 31 kan? 31. Kan kita sama-sama Juni nih. Juni, ya, ya betul. Sama-sama Juni. Kau Gemini ya? Cancer gua. Oh, Cancer. Gua Cancer gua. Gua kepiting gua. Kepiting. Makanya suka mencapit orang ya? Iya, bersembunyi. Oh. Suka bersembunyi di bawah, menyendiri di bawah, apa namanya? Ketika orang marah, bersembunyi. Enggak gitu. Apapun maksudnya suka menghilang di bawah apa namanya karang-karang. Oh, begitu. Nanti ketika keluar capitnya udah tajam. Wis, mencapit orang sampai orang kesakitan dan marah-marah. Iya. Iya. Ganteng juga aku rambut gini ya? Mana? Sekarang udah ganteng saya. Kok goyang-goyang sih ini, Bro? Kiri. Kok kenapa? Woi, woi, mau kemana? Bang. Bayar. Orang tua saya sakit, Abang. Oh, orang tua lu sakit? Iya, aduh. Wah. Sudah nih ya. Ini yang sini ya. Abang. Jangan dipukul. Orang tuanya sakit. Orang tuanya sakit. Biar dia yang sakit. Kembalinya. Gak usah, udah. Gak ada nih. Hah? Aus, Bang, saya, Bang. Ya, aus, gak usah naik angkot. Oh, ya ini lumayan buat bobol orang. Astagfirullah. Boleh. Astagfirullah. Mau bobol. Makasih ya, Bang, ya. Iya, sama-sama. Tabrak dia. Jangan. Orang tuanya sakit. Kasihan. Masa orang tuanya sakit ngadu ke kita? Iya. Apa urusan? Maksudnya turun-turun tiba-tiba orang tuanya sakit. Apa? Saya memang dokter, tapi belum koas, saya. Kau dokter apa sih, Mat? Aku belum pernah nanya itu, Mat. Dokter gigi lah. Oh iya, dokter gigi. Iya, oh, ya. Dong. Tapi enggak selesai, kan? Selesai, wisuda aku. Mana ada wisuda? Demi Allah, ini aku cari di Facebook, ya. Coba lihat. Aku nggak upload, nggak mau ria saya, nggak mau ria. Selesai kok, berarti kok DRG nih? Enggak, SKG, kan aku nggak mau koas, Bang. Oh, jadi beda nih, Mat, ya? Beda. Kalau nggak koas, SKG? Iya. Nah, itu kerjanya ntar ngapain? SKG itu bisa tukang, di... Tukang gigi. Enggak bisa, tukang gigi itu ilegal. Oh, ilegal itu? Iya lah. Tukang gigi itu ilegal? Ya, dia nggak punya surat praktek. Yang di jalan-jalan itu gak bisa, tukang gigi ada gambar ini ilegal gitu. Secara undang-undang ilegal itu? Iya. Oh. Secara undang-undang ilegal itu gak boleh itu ya? Gak boleh, harus yang punya ini. Ih, mana lagi nih apa foto saya? Gak ada, bohong kau. Adanya foto hari keriting nikah lagi, anjing. Bohong nih, nih. Yang kau pakai diam aja, gak usah kasih tahu ya. Wes, ya. Mat, anjing, coba lihat. 2020. Ih, coba lihat. 2020. Anjingan, sebentar. Baju Padang, ada Padang ini. Wih, ini orang Padang. Ah, cet. Kasih orang dulu. Enggak. Dia menikah. Enggak. Udah nikah kok, Mat, kan bener kan? Iya. Tapi katanya orang Padang yang tinggal di Bandung. Enggak ada orang. Ini nikahan abangku.
Ini istrinya orang Padang. Iya. Itu kok baju nikah itu? Iya kan aku yang antar nih. Aku antar mempelai perempuannya, kakaknya si perempuan antar abangku kan. Enggak ada. Bawa ini ke, sudah berbohong. Bawa ke ini rame banget ini. Waktu aku pasang di Instagram semua orang DM anjing goblok enggak apa kau. Kok enggak kira nikah kau? Udah makanya. Oh berarti abang kau ini apa? Nikah sama orang Padang? Iya. Berarti kau mau juga sama orang Padang? Ya mau-mau aja. Melanjutkan aku tradisi. Ma- siapa aja mau saya? Siapa aja mau? Nah, wisuda gua. Wisuda. Wisuda gua ini. Enggak mungkin. Sumpah itu ada. Wisuda. Wisuda, wisuda gua. Ya, wisuda. Rambut gondrong, Dok. Aku pas naik mau ini toga dokter udah gini. Udah gini. Kan dilarang di kedokteran rambut gondrong. SKG. Oh, SKG. Kalau kedokteran enggak mau. Iya, eh. Oh iya. Ijazah, eh. Ijazah, eh. Ijazah gua. Apa Anda? Anda jangan samakan diri Anda dengan diri saya, Anda. Anda kan DO. Bangsat enggak DO emang. DO banget Anda. Kan diri aku. Eh DO ya jatuhnya, enggak masuk-masuk DO ya? Iya. Nih, wisuda. Wait. Wait, wait, wait. Nah, ini pilkada fak-fak. Kau megang siapa waktu itu? Woi, megang Prancis lah. Nggak tahu kenapa ya Mat ya, kenapa momennya pas? Apa tuh? Kau bawa acara Piala Dunia, aku juga kemarin. Kan anjing. Anda ini sosokan ya di R66. Saya akan mematikan rezeki Anda. Padahal rezeki Anda di sepak bola aku yang buka, aku yang usulin bang. Aku nggak bisa keras aja ini. Aku yang usulin semuanya loh. Itu harusnya aku sampai final di situ. Tapi kan aku ada udah ada apa udah di lok yang lain di Sport 77. Udah ini Pras aja, Bang. Panggil Pras aja. Sosoan di sana. Saya akan mematikan. Ya Allah, ketawa aja saya. Ketawa. Yang buka saya, dia mau nutup saya. Di Sport 77, Anda nge-host 5 episode. Kan gak saya yang ngusul, yang minta. Betul. Ya Allah, kurang baik apa saya ini. Eh tapi di Sport 77 emang rezekiku, Mat. Sintayong ya? Sintayong, aku tuh, bro. Aku tuh gak batalin tiket sampai pagi. Ah, kok masih di fak-fak kan itu? Iya, infus kan, oksigen infus. Bohong itu. Sumpah demi Allah, Bang. Bang, aku hampir lewat itu, Bang. Masa? Ibuku aja nangis. Sumpah, Bang. Kok sakit apa, tipus? Tiba-tiba jadi aku muntah-muntah, udah hampir udah gak ada cairan di tubuh ini. Terus? Minum oralit keluar, minum apa keluar. Langsung sampai udah gini di lantai aku. Gini di lantai, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Kok ngapain gitu? Bawa ke rumah sakit, Bang, periksa darah, udah gak ada. Darah kau? Iya. Masa darah kau gak ada? Ini tekanan darah yang 60 berapa gitu. Udah gak ada. Gak ada gini-gini sampai dokter kan aku kenal juga kan, dokternya kan. Dek, kok kenapa ini, Dek? Udah sampai gitu, terus kedinginan, menggigil parah. Menggigil yang aku cuma teriak ibuku. Ibuku udah nangis itu. Di ini sampai sekali dapat jadi langsung dipasang oksigen kan. Ini dapat pas dapat itu di 90/70. Itu rendah, aku enggak tahu. Kan kau dokter. Sorry, pertama kali itu 80/50. Itu rendah. Parah, normalnya itu 120/80. Oh, rendah dong berarti. Banget. Makanya pas sekali dapat di segitu, awalnya ini nggak dapat sampai udah 3 tensi diganti. Kok apa yang kau rasakan waktu itu? Menggigil dalam, Bang. Dingin. Dingin yang dingin bukan dingin kita karena udara. Iya. Dingin dalam. Iya, makanya langsung dipasang oksigen. Oksigen kan ada angin kan? Makin rasa dingin aku di dalam ini dari. Karena ada angin keluar kan? Nembak ke otak kau ya. Iya kayak aku itu buang air kencing udah di situ. Hah? So di kateter. Enggak kerasa lagi. Aku gak kerasa kalau keluar ini, ibuku yang bersihin. Wih, itu udah. Sumpah bang, aku kasih tau. Semi sekarat. Semi. Dokter aja panik. Anjir. Terus-terus Mat. Udah lah. Kau gak minta apa pertolongan, minta darah atau apa? Kan darah kau berkurang. Bukan darah berkurang, kalau HB itu HB. Hemoglobin. Kalau kita transfusi, kalau HB rendah. Yeah. Ini tuh tekanan darah, artinya denyut jantung, tekanan darah itu udah melemah. Lemah banget tuh. Iya, nadi nih. Nih. Yeah. Nah, gitu-gitu tuh udah nadi juga tuh ini beda apa? Enggak sesuai. Anjir, untungnya ketukannya. Untung di fak-fak kau ya. Di fak-fak. Untung enggak di sini siapa yang mau bantu. Ibuku aja tidur di sebelah aku tuh, peluk aku gitu biar hangat.
Itu kau yang pakai ini kan. Aku pampers 2 hari, Bang. Anak-anak datang aja ketawa. Anjing, sampai sekarang di grup-grup Pakma gitu masih awas kopi terus. Pampers ulang bahaya. Itu. Anjing. Gitu-gitu. Makanya, tapi tuh aku karena tahu Sintayong, aku belum mau batalin tiket. Kan tiket sudah masih ada harapan kok bisa. Ada. Mau wawancara Sintayong. Iya, kan. Anjir. Aku udah bilang, udah ini Bang Prasnya aku hubungi Abang. Emang rezekiku ternyata. Hubungi Abang, terus mereka bilang, iya. Itu setelah aku dari mana? Dari Jakarta ya? Enggak, pulang bapakku meninggal. Oh, jadi, bapakku meninggal. 7 hari bapakku itu aku di rumah sakit. Ini bapak? Kan bapak Tiri. Bapak Tiri, oke. Okay. Jadi beliau... Kau nangis gak, Mat? Nangis lah, aku dekat banget sama beliau. Kau dari umur berapa, Mat? SMP kelas 2, pokoknya Persipura juara 2005. Kenapa patokannya ya Persipura? Karena itu yang paling aku ingat. Aku memilih untuk nonton Persipura kan nonton mereka nikah. Waktu bapakku nikah siapa yang juara ya? Enggak ada. Oh iya, semen padan degradasi. Degradasi. Bapakku nikah semen padan. Ketawa-ketawa aja lu. Belum merasakan. Siapa nih? Anak SMA ini. Ada. Emang enggak turun-turun dia dari dulu. Iya, dia bolos sekolah mulu ya? Bolos sekolah. Mengikuti sama. Anda ya? Iya betul. Bolos, tar yeah. Karir. Tidak punya karir. Jangan gitu, rezeki itu beda sama sekolah formal. Iya ya, rezeki mah rezeki aja udah. Betul. Ada orang kuliah kedokteran akhirnya jadi bahkan pembawa acara. Ada satu kisah nih. Satu kisah. Ada satu orang dia meninggal. Nenek-nenek ya? Enggak. Itu Ebel di Jepang kan, dipotong Jepang. Ada dia meninggal, mati suri lah. Mati suri? Iya, mati suri. Karena dia bangun lagi. Mati. Ini cerita dari siapa nih, Mak? Ada kisah. Ntar dulu, harus ada. Ini kisah. Sumbernya. Ustadz, ada ustadz yang pernah. Ustadz mana? Ada. Cari okay. aja. Oke. Okay. Cari aja ada. Iya. Yeah. Dia bangun lagi. Terus kaget, ternyata mati suri doang gitu kan. Terus dia minta makan. Pernah sering dengar kisah kayak begitu? Dia bangun, gak pernah aku. Orang mati terus bangun lagi. Ya terus dia lapar. Terus dia minta makan atau dia minta minum. Ya. Nah, habis itu tiba-tiba enggak lama dia meninggal lagi. Meninggal asli. Iya, meninggal asli dan benar-benar orang yaudah ini meninggal asli. Ternyata karena itu rezeki dia belum selesai. Nah, rezeki dia itu adalah makanan yang tadi itu udah dicatat semua sebelum dia. Itu belum beres sehingga lihat luar biasa. Ada begitu. Luar biasa, makanya rezeki itu udah percaya aja udah. Ada ya. Dan bekerja ya? Keras kalau kan ada free will kita kan. Kalau kalau kita tidur doang mungkin. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ada free will kita. Ada temanku Mat mematahkan cerita pengangguran. Teman Mat. Siapa ini? Kita ada keluar enggak? Temanku jangan keluar. Keluarlah, Bang. Jangan. Bang, keluar sekali-kali. Kamu mau keluar? Keluar, Bang. Kemarin samarin juga keluar. Ayo. Macet. Iya. Enggak apa-apa, Bang. Kita coba, Bang. Aduh. Kita maki-maki orang di jalan. Enggak masalahnya. Terima kasih Pemkot Depok gitu aja. Bentar lagi aku jadi warga Depok tapi enggak mau rubah KTP. Malu aku. Coba ya kita keluar. Kita ya. Keluar. Ya, kita keluar. Amarin kemana? Ke area mana? Puter aja ke Pesona Square. Pesona Square. Terus rame ada yang foto-foto. Oh iya. Pusing aku. Foto anggol. Bingung mau nanya. Oh. Jadinya kita masuk ke Pesona Square loh, bawa ini tenteng. Jangan. Di dalamnya. Jangan. Atau kita duduk anjing di parkiran. Hujan terus lagi. Mari, Pak, kita keluar dulu Pak, saya turun di depan. Jangan. Wah ini Margonda. Nah ini gerbang keren tolnya. Ini. Iya. Anjing terus banget bro. Iya bagus nih Bang, seru nih. Terus banget bro. Seru kan, rezeki nih kita. Hah? Putar balik. Iya. Hah? Ah hujan terus. Putar balik. Anjing, terus banget Mat. Ya terus gimana? Putar balik aja Mat. Iya putar. Bang, bentar. Aman. Wah, hujan terus. Deras banget kan? Makanya. Iya. Ini bisa dinaikin, Mat. Oh, bisa. Kok naikin? Nah. Tapi mati aman. Kita. Enggak. Kan ada ini belakang. Oh, udah, masuk lagi aja. Masuk perumahan. Ternyata. Wajib lapor pakai masker. Jangan disebutin perumahan. Halo, Pak. Ya, yo. Ya kan aku cuma bilang. Bener kan panggil bos kan? Iya. Nah, itu kan kalau Anda diprotes kan? Diprotes. Sama satpam situ? Iya. Nah, gara-gara jadi ceritanya aku bikin konten. Nah. Security kalau dikasih beberapa oknum,
beberapa oknum security kalau kita nggak ngasih sesuatu dia diem aja, kalau kita berhalus emang begitu anjing. Terus marah kepala security-nya, kenapa nggak izin sama saya dulu? Lah pak, saya nggak tahu pak, saya udah izin sama security yang di situ, saya kepalanya. Kamu kenapa ngomong security begitu? Hapus nggak? Tidak, saya bilang. Woi, Anda melawan? Melawan. Bokil. Melawan. Tidak, Pak. Karena saya menyindir oknum. Karena setiap pekerjaan, setiap instansi pasti ada oknum. Oknum yang seperti itu. Betul kan? Oh, iya. Nah, nih di pos security ini aku disidang. Oh, di sini? Di sini. Awalnya ke kantor, Mat. Awalnya ke kantor. Security-nya pucat yang si itunya. Kenapa nggak telepon Rio Domotubun? Apa hubungannya sama Rio? Emang bisa kan, apa Rio? Dia security juga. Tapi kan bukan kepala security, nanti dia malah nyalahin aku. Oh iya. Iya kan, abang sih. Kenapa nggak telepon aku? Aku telepon security-security yang timur. Datang sini. Security timur nggak peduli sama ketua ya? Nggak peduli. Kita semua serempak. Tapi the best, security-security timur itu baik-baik loh. Kenapa? Baik-baik aja. Rata-rata ya? Iya, aku kalau kemana-mana tuh. Kalau pas masuk apa, kakak Mamat. Itu kayak yang halus banget gitu. Mungkin karena kau aja mungkin. Enggak, maksudnya aku lihat juga, perhatikan juga perlakuan mereka ke orang tuh, apalagi perempuan. Itu kayak mereka sopan banget. Ya, orang timur sama perempuan kan emang takut. Manja. Bukan manja, takut. Emang iya? Woi, Bang. Aku lebih takut ibuku daripada bapakku. Mau bapak tiri, bapak kandung, aku lebih takut ibu. Rata-rata gitu ya, sampai ada lagu seterakan mabuk lagi. Itu kan gara-gara ceweknya marah-marah. Iya, anjir. Di mabuk pulang kalau ceweknya lagi emosi dipukul. Dipukul. Iya. Rawan. Anjir, gua. Kita lebih takut. Ini pas banget hari ibu nih, Mas. Oh iya ya, hari ibu ini, Mas. Oh iya, benar. Iya kan? Benar. Anda gimana merayakan hari ini? Ya, Anda harusnya taruh kopi di sini ya. Harusnya ada kopi. Mana ada penjual-penjual enggak? Enggak ada penjual di sini, entar ada. Goblok. Biasanya ada. Biasanya ada? Biasanya ada. Woi, mobil bagus ya? Ya. Hari ibu kenapa, Bang? Ya aku ingat ibuku aja. Iya sih. Hari ibu ini. Aku hari ini ya? Hari ini pas tanggal besok, Bang. Hari ini. Iya, maksudku pas tayangan ini. Goblok. Iya, maksudnya iya. Bukan besoknya. Besok. Iya, besok. Ini tayang besok kan? Besok. Iya, maksudnya bukan besoknya. Tanggal 23 ya? Tanggal 22. 22 ya, iya. 22. 25 Natal. 25. Ya, kalau 25 emang Natal kan bahas hari ibu. Anda bentar, Anda undang saya di spesial hari Natal. Saya muslim loh saya. Spesial hari ibu anjing. Anda ini mulai aneh. Loh, kok bukannya Kristen? Tapi orang banyak nyangkain kau Kristen. Banyak. Tapi dulu, kan nama kau Mamat. Dulu di zaman di waktu kuliah. Kirain kau Kristen. Iya. Tapi kau jago ngaji amat ya? Dikit, Bang. Sekarang udah enggak jago, Bang. Udah jarang ya? Iya. Lebih banyak mabuk. Astagfirullah. Enggak juga, Bang. Enggak juga, Bang. Sumpah udah. Aku tuh enggak suka. Anda tahu sendiri, Anda setiap teler aku enggak pernah. Mana ada aku teler? Hah? Orang aja juga yang terlalu khas buat aku. Mana ada aku pernah? Anggur merah? Bangsat. Hah? Mana ada? Anggur merah kok biasa beli 5 botol, Bang? Mana? Duduk. Anjing. Waktu kita syuting maling yang Anda itu episode lebaran. Spesial episode lebaran. Mana episode lebaran mabok? Spesial episode lebaran Anda cuci muka pakai kopi. Mana? Emang itu aku mabok? Enggak mabok itu. Masa? Biasa itu. Oh iya. Biasa itu, Mat. Anjing, Mamat. Kacang goreng, kacang balandan, harum desa si kacang goreng. Kacang goreng, kacang balandan, kacang goreng. Bagus. Ente ngerti baca konjiang? Ah, ngerti. Ngerti ya, Pak. Mas, terima kasih. Harus itu. Mas.
sama tangan sama ini kotor ini. Gak kotor. Woi, 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 gak kotor. Kenapa dicuci? Ini hitam apa, woi? Ini nah, memang hitam. Dia biasa kumpul sama orang biasa cuci tangan. Kumpul sama orang. Lucu banget anjing. Coba kumur dulu. Nah, kenapa? Kan biasa mulut sampai yang kotor. Politisi. Anjing. Lucu banget anjing. Ini hujan masih ini omongannya bahaya ini. Ya. Ini buat apa tisu? Tisu buat apa? Ada enggak ada? Kacang goreng, kacang baranda, harum benar ya kacang goreng. Salah ya? Info mas. Ini. Woi mas, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Kok pas ada fitnah, pas ada mamat ada alkohol? Iya kan biasa kan ini. Tadi aku tahu kayaknya nih. Fitnah itu mas. Mas, nah, aku bawain kali aja. Mas, memang anjing mas ya. Kok bisa bohong gitu, Mas? Itu alkohol. Alkohol asli, coba lihat. Ada jamu ini. Coba. Langsung dulu. Bener lah lagi anjing. Goblok. Aku pikir teh apa-apa gitu. Asli anjir. Asli masnya, Mas. Kan namanya dagang itu harus kita tuh harus Anda yang minum ya? Anda yang minum? Enggak, kan dagang. Oh. Anda cuma kan belum tentu minum. Anda cuma dosa syirik ya, bukan dosa. Bukan dosa kamar ya? Iya. Dosa syirik. Syirik ya, kamar enggak. Oh, syirik enggak bakal diampuni. Info. Ada info apa? Ada berita menarik apa nih? Info. Sendir, Mas. Sendir. Anjing masuk sini. Goblok. Info pertama, Mas. Ya. Pemkot Depok ajak warga bikin video terima kasih untuk mereka. Ada hadiahnya. Wis. Pemkot Depok, Pemkot apa-apa. Belum. Pemkot Depok. Pemkot Depok. Kalau dia gitu pasti semua orang Depok itu pasti mengucapkan terima kasih, Mas. Wis. Terima kasih. Ya dulu. Banyak terima kasih. Karena kan biasa kalau kita pengen dapat terima kasih, kinerjanya tuh harus benar dulu gitu. Oh, iya. Baru kok terima kasih. Nah ini kok diminta. Iya, karena dia minta kan buat bangun ini, dia bangun jalan. Benar. Nih saya sudah bangun jalan. Kalian sampaikan terima kasih tapi di media sosial. Ya udah, enggak perlu kayak gitu kan, biasanya orang kan minta terima kasih sendiri ya, Mas. Emang bagus, soalnya bagus orang minta terima kasih. Anda berminat enggak ada pindah ke Depok? Gue pengen berminat. Berarti harus bilang terima kasih dong. Terima kasih. Nih ada hadiahnya dong. Apa hadiahnya? Iya itu ada hadiahnya. Oh ada hadiahnya. Oh, hadiahnya. Terima kasih. Jadi buat teman-teman yang mengucapkan terima kasih akan ada hadiahnya. Anco. Apa itu? Apa? Terima kasih dari terima kasih kembali. Itu berita pertama. Lumayan berita ya. Berita pertama. Berita kedua. Jangan bahaya. Nah ini berita kedua. Ini bahaya. Kereta teknis di proyek kereta cepat Jakarta Bandung anjlok. Begini penjelasannya. Anjlok, Mas. Kereta cepat Jakarta Bandung anjlok terbalik. Keretanya terbalik, Mas. Jadi Atrep. Premnya cuma dikasih ke aku dong. Ada. Jadi inilah buat teman-teman yang buat warga Cina yang Ini kereta cepat tapi pengembalian dananya yang lama, Mas. Wah.
bagus. Bagus, Mas. Bagus. Ikut Mama takut. Mas, tolong Mas, ntar kalau ada apa-apa, ntar backingan Mas ya, tolong ya. Gak usah. Ngapain minta backingan di orang yang cuci tangan? Ngapain backingan? Minta backingan di orang yang cuci-cuci tangan. Mas, cukuplah. Makasih, Mas. Makasih, Mas. Gokil. Selamat mabok, Mas. Ya, udah hamar syirik lagi tarot-tarot. Dah. Ya, Mas. Mau bareng? Enggak, Mas. Jangan, Mas. Enggak. Yo. Dia emang jualan di sini? Jualan di sini dia. Hah? Udah lama. Anda ini? Maksudnya warga sini, tetangga? Bukan. Oh iya, dia itu emang dari awal pembangunan jalan ini keluarganya tinggal di sini. Oh. Gitu. Kemarin sempat diganti. Asli Jawa. Asli Jawa dia, Surabaya. Dia. Surabaya dia. Selalu ada di sini. Nemenin. Iya. Kemarin dia cium tangan Habib. Oh, Habib Jafar. Oh. Dicium. Kenapa Anda? Enggak apa-apa. Hari Ibu nih. Hah? Hari Ibu, hari ini hari Ibu nih. Anda bisa bohong. Ini air benar gak ya? Air benar. Kok rasanya aneh ya? Lah. Itu kan air... maksudnya rasa air putih tapi kayak rasa air keran gitu loh, Bang. Kayak kita kan bisa lah bedain. Oh iya. Iya. Kok warna biru? Lah iya emang gitu. Dia kan merah. Biru merah. Hari Ibu nih anjing. Ya. Ada yang mau kesampaikan tentang Ibu enggak? Hari Ibu anjing. Enggak, ke kaunya yang anjing. Jangan dikini. Aku udah sampein dari tadi gimana aku di rumah sakit, ibuku jaga. Oh iya. Ya kalau aku udah banyak cerita lah aku tentang orang tua aku. Enggak perlu lagi aku sampaikan, tapi hari ini sebenarnya hari yang sendu. Harusnya aku mengucapkan hari di Ibu. Di kota mana kini kau peluk? Hujan di mana kini yang kau peluk? Udara mana... Keluar, udah panas nih. Ya, kita keluar. Mau keluar? Yakin keluar? Yakin. Ngapain lagi keluar? Jalan-jalan. Anjir. Yakin? Satu lagu, Man. Hah? Nyanyi dulu. Lagu apa? Lagu kemarin tuh. Yang mana? Berhembus angin malam mencekam meniup menghempas warna di wajahmu. Itulah kenangan yang terakhir untukku. Suara angin meniup daun-daun dulu alam yang jadi saksi. Kau serahkan jiwa raga. Angin tetap berembus mencekam. Bruri merentika. Udah gak apa? Udah habis. Nah, gitulah. Kita keluar. Ini bisa buang di luar gak? Jangan di luar sini aja. Hah? Buang di luar. Ini emang tempat sampah juga. Si anjing itu tadi bikin emosi aku. Masih. Dicuci tangan kau ya? Iya. Celana-celana semua dicuci sama dia. Bang, tapi Anda ini tarik gini terus, penghasilan biasanya berapa, Bang? Alhamdulillah, Mat, 50 juta. Sebulan? Sekali narik lah. Sekali narik 50 juta? AdSense itu ya? AdSense? Betul. Masa se-50 juta, Bang, satu video? Ya, 10 juta lah. Eh, lah. 4-5 video. Sebulan 50? Ya, sebulan 50. Anda di PWK masih? Masih lah. Ah, ngapain? Hah? Anjing ini mobil kalau ke jalanan mati terus nih, Mat. Iya. Enggak, ini saya udah baca-baca. Masih lah. Kau kan juga masih lanjut kontrak. Asik. Ini memang masih. Anda yang buat apa? Saya berharap saya di situ perpanjangan kontrak. Anda enggak. Anda enggak bisa lanjut. Lanjutlah, kan kita mau bikin konten member. Enggak usah. Ya. Iya kan? Bikin konten member, ini adalah syuting terakhir kita di YouTube. Tau kau?
Udah buka aja, Jeng. Buka aja, Jeng. Ini syuting kita terakhir di YouTube. Tidak akan ada lagi Mamat dan Pras Teguh di YouTube biasa. Satu frame. Satu frame. Jangan bilang lagi. Terakhir. Kita berdua satu frame terakhir. Ya, yes, kita berdua satu frame terakhir. Terakhir. Di angkot ini. Karena ada apa tuh? Karena akan ada Hari Ibu. Hari ini kan? Ya, karena hari ini hari ibu. Hari ibu, jadi dan, kita. Dan kedepannya. Kedepannya. Ya tergantung. Tergantung aku mau apa enggak. Anjing, padahal dia terus yang nelfon bangsat. Gimana nih bang? Ya karena anda Bopok. Bopok. Goblok, wey, wey, wey. Taprakan kita ini. Goblok. Wey, pala nyala. Hah? Ada posternya, mantan ketua PSSI. Ada. Masih ingat kau sama dia? Iya. Dulu kan yang pas dualisme itu. Sukses gak PSSI waktu dia pegang? Emang ada pernah sukses ya PSSI? Ini mau AFF ini, Mat. Ya, terus. Kira-kira Indonesia menang gak, Mat? Konten kita gimana? Konten kita? Yang mana nih, anjing? Ya, member. Yang member. Ya, gimana? Jadi kita akan bikin member, teman-teman. Gimana? Di Has Kreatif, udah. Yakin? Aja. Yakin lah. Udah jadi kalian nonton bayar sekarang. Bagian tadi dipotong, anjing. Yang mana? Apa-apa. Gak usah gitu. Nonton nanti. Gak gitu. Gak bakal nonton, sibuk orangnya. Gak gitu. Sibuk orangnya. Nonton. Hah? Dia nonton kita terus ya? Nonton kita terus? Iya. Ya udah dipotong lah. Potong. Aman. Buat teman-teman diam-diam ya, tadi kita ngomong. Kan potong, goblok. Kan potong. Duh, Mat, di sini ini macet, Mat. Bagus, ini Depok. Sebentar lagi saya warga Depok sini, Bang. Saya sering-sering ketua nanti ya. Seru. Emang makanan kita sehari-hari itu adalah macet. Nikmat. Aku nikmat tinggal di Depok. Mako Brimob Karapal enggak? Ya enggak lah, di situ ya. Makanya saya kalau mau kemana-mana arah sana aja. Udah polisi, Mat. Terus? Ya, coba. Pak, salam presisi. Boleh dong? Boleh. Boleh salam presisi. Salam presisi. Anda bingung ya? Anda bingung ya? Bingung. Anda pucat ya? Enggak lah. Anda pucat ya? Iya, karena bawa kau aku pucat. Anda pucat ya? Enggak, pucat. Enggak. Ternyata enggak mahir-mahir banget ini orang bawa mobil. Mahir. Ya Allah. Kau mau ngetes aku, Mas. Dah, dinding, Bang. Dah, dinding. Pelan aja. Lagi mabok nih, Bang. Bang. Pelan aja, Bang. Santai. Bang, hari ibu ini, Bang. Santai. Bang, hari ibu, Bang. Iya. Hari ibu sekarang ya. Hari ibu. Astagfirullahaladzim. Kita masuk ke Persona Square, parkirannya. Jangan. Putar parkiran. Jangan. Ngapain? Hah? Ngapain Persona Square? Anda momen hari ibu sering ngapain, Bang? Makan-makan lah. Iya. Iya. Ada gitu? Gak ada. Biasa aja. Selamat hari ibu. Waktu nyokap pasti ada. Iya, selamat hari ibu. Ucapin, apa ngucapin? Ya, ipas sayang ibu, gitu. Ya? Ipas. Ipas, aku manggil diriku Ipas. Lucu kan? Kamu Amat kan? Amat. Kau manggil diriku siapa, Bang? Maya. Kan imut pakai ye kan? Woi, anjing. Gak apa-apa, emang begitu. Udah. Ini kok mati ya? Apa tuh? Nah, error itu. Jadi master hilang ya teman-teman. Gara-gara kita masuk lubang, kebentur memorinya amnesia, memori kamera. Ya. Jadi tadi kita keluar terus kebentur dan enggak ke-save kayaknya. Iya. Ya udahlah, langsung hilang. Jadi kita pakai kamera samping-samping ini. Kamera samping-samping ya. Aja udah. Nikmati aja ya. Nikmati aja. Jangan banyak bacot, pantek. Terima kasih buat teman-teman yang sudah closing. Nonton daripada ini mati. Ini aja. Sampai masuk. Kita belum jelasin konten kita loh. Oh iya, konten kita akan ada member. Akan ada member yang dimana nanti apa namanya? Berbayar. Nanti harganya berapa, nanti akan ada info kemudian, dan kontennya apa akan ada info ya, kemudian. Karena kontennya terlalu seru menurutku. Jadi ya harus kalian mengeluarkan effort untuk membayar dan menonton. Iya, dan saya dan Pras Teguh memutuskan. Betul. Untuk tidak akan lagi satu frame. Ya. Di YouTube manapun. Betul. Ya. Kalaupun ada, misalnya saya sendiri, dia kisi-kisi doang. Kayak di
jadi maling sama PWK. Ya, saya tidak akan sama Mamat lagi. Ya, karena satu frame di YouTube biasa. Ya, karena ini mulai sebentar ini juga kita mulai hapus-hapus kontak. Ya, saya mulai hapus kontak Abang, ya kan? Gimana cara kita mau nggak usah kontennya, bodo amat, nanti ada orang ketiga yang menghubungi kita bersama. Oh ya udah, kita pokoknya hapus. Jadi kita ketemu hanya di situ. Hanya di situ. Kita ketemu hanya di situ. Betul. Jadi buat teman-teman semua, nantikan konten terbaru kita, konten YouTube member dari saya dan Bangsat ini. Kok Bangsat? Ya emang Bangsat. Kok Bangsat nih? Ya udahlah. Oke, jadi teman-teman terima kasih, dan terima kasih juga buat Mamat sudah mampir ke Gua Kreasi. Hari Ibu gimana bro, hari Ibu? Ya udah lah, jangan diingat-ingat, jangan kau mau bikin aku nangis kan. Gak ada bahas Ibu kita. Gak ada, udahlah, Ibuku udah gak ada. Padahal, wih, kita syuting ini pas hari Ibu nih, wey. Tai, padahal gak kuat mengingat. Gak bisa bahas Ibu. Ipas ini hari Ibu, Ipas. Hari Ibu. Ipas mau makan rendang. Rendang atau kacang goreng? Aku teringat. Mau makan rendang. Eh, ada tabrak itu manusia itu. Tabrak, jangan, tabrak. Jangan. Tabrak gitu orang itu. Tabrak orang ini. Tabrak, tabrak. Tabrak. Tabrak dia, tabrak. Tabrak. Mampus. Naik. Buruan. Buruan, jalan. Jalan, lanjut lagi kita. Gak jadi closing ya? Gak usah closing. Mampus kau. Apa? Ya Allah. Kaki lu cantengan, Ling. Enggak, udah dicabut kan. Cantengan itu apa? Cantengan itu apa ya? Kuku yang bengkak di sini lu. Oh, mata ikan. Oh, udah tahu. Oh, bukan, beda. Beda. Oh, gua tanya mata ikan putih. Beda. Bukan. Dari mana lu, Ling? Dari rumah. Dari rumah. Ngapain? Piala Dunia kalah berapa? Enggak kalah, menang. Wes, wes. Argentina lu menang. Iya, Argentina. Udah Prancis cuma tetap menang keseluruhannya. Wih, total-totalannya. Total-totalannya. Kok kita bahas judi hari Ibu lo ini? Ini hari Ibu lo. Astagfirullah. Ucapkan hari Ibu nih, Ling, buat Ibu, buat Ibu. Ada momen berkesan apa sama Ibu? Anda sayang enggak sama Ibu Anda? Sayang. Ah, enggak sayang? Sayang. Oh. Ya cuma gitu doang ya? Gitu doang. Anda kan ada panggilan Ipas. Iya. Lu di rumah yang manggil diri lu siapa? Nah. Ya Allah. Nah, anjing. Anjing semua ya. Nah. Kayaknya gua juga enggak tahu kenapa manggilnya Nah sih. Dari Yuda Ramadan ke Nah jauh kan? Iyalah, harusnya Han. Iya. Iya kan? Kok Nah? Kok dibalik? Kenapa? Nah gitu. Ramadan. Nah, Nah enggak suka. Orang Arab. Aneh jadi Nah. Kok ada Arabnya? Enggak ada. Bangsa Arab, penghinaan. Penghinaan nih. Penghinaan nih. Luar biasa tiba-tiba dia. Nah. Nah, ini kalau gua Ipas. Ini mayat. Terima kasih teman-teman Gua Kreasi yang sudah nonton hari ini. Sampai bertemu lagi dan jangan lupa komen siapa lagi yang harus kita undang. Dan jangan lupa untuk subscribe. Tunggu konten terbaru Mamat dan Pras. Betul. Dan ini kita terakhir baikan. Terima kasih Mamat. Anjing. Oke. Jangan lupa subscribe, like dan share. Ya. Oke. Sip. Mamat mayat pamit. Ipas pamit. Nah, pamit.